Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur, 2 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang, kiri dan kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur di kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. This is office for emergency exit of the progression flight to northern cabin and to the red cabin left and right. For emergency exit of the progression flight in the center cabin, turn left and turn right. Please take a moment to the direction of the nearest exit. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pintu keluar. In the event of emergency, strap and pull the guide to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut, bila menemui mengeratkan dan melepaskannya. Use the seat belt that follows how to buckle, tighten, and release it. Cara penggunaannya, keluhkan palpung mulai kepala, kemudian kancingkan, tarik sekerasnya, kedua tulang sepeda sampai kebukaan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Dan saya press, lupa traffic. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya, tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker kanan untuk mengalirkan oksigen, buka masker wajahnya terlebih dahulu, pasang masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan kalau di kepala dan pada kaca seperti biasa. Pakai masker anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there is a single thin cabin pressure, then make sure to open up your head and remain seated and fasten your seatbelt. Follow the master to start the oxygen flow, open the best masker, cover your mouth and open the mask, then press the camera on your head and press over here, jika masker to be forced using others. Kartu penduduk keselamatan terdapat di kartu di depan Anda, silakan membaca dan bersama. The safety certificate is located in the top right corner of you, this is the Dennis Carboy. Terima kasih atas perhatian Anda, thank you for your attention, on to pursuit. Ibu yang terhormat, kami informasikan bahwa seluruh penumpang diwajibkan untuk selalu menggunakan masker selama penerbangan kecuali pada saat makan atau minum. Pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan masker dikenakan sanksi tegas. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we inform to all passengers to wear face mask all time during the flight except when eating and drinking. Kalau saya comply with the mask requirement, can we submit penalty? Thank you.
maskapai penerbangan dan sedang duduk. Merokok selama penerbangan tidak diperbolehkan. Menginformasikan bahwa kamar kecil di dalam pesawat tidak dilengkapi dengan sistem oksigen. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, penumpang yang sedang berada di kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat duduk, menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan masker oksigen. Terima kasih.
kami akan meredupkan cahaya lampu di kabin. Terima kasih. Ladies and gentlemen, due to the weather, for me, ladies and gentlemen, thank you.
balik. Menhak yang makanan si Uduk, paling nikmati makan bersama keluarga tercinta, bapak dan ibu yang lagi duduk, selamat datang di Soekarno-Hatta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Bapak dan ibu yang akan melanjutkan penerbangan dengan tujuan Kuala Namu Medan, dengan nomor penerbangan KG920 akan berhenti di sini selama 30 menit. Anda diminta untuk tetap tinggal di dalam pesawat dan tidak menggunakan perangkat elektronik. Pesawat yang baru akan lanjutkan penerbangan ini menuju ke Kuala Namu Medan. Kami harap Anda dapat menikmati lanjutan penerbangan ini. Dan bagi Bapak dan Ibu dalam lanjutan penerbangan lainnya, dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pintu pesawat. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang terjatuh.
Dan pastikan barang-barang Anda tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Penumpang duduk di baris kursi nomor 1 sampai 10, Anda dipersilakan untuk berdiri dan turun terlebih dahulu setelah pintu pesawat dibuka. Bagi penumpang lain yang belum kami sebutkan nomornya, dimohon untuk tetap duduk. Sekali lagi kami ingatkan bagi penumpang lain yang belum kami sebutkan nomor kursinya, dimohon untuk tetap duduk. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Sisil Indonesia, maskapai Berkeley MRT Sempat, dan maskapai Bintang 5 untuk penanganan korban COVID-19 sesi Skytrax. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang. Welcome to Jakarta. Please remain seated until we have reached our final parking position and the bus seat position is all. Transit passengers to Kuala Medan with flight number QG920 will stop you for about 30 minutes. You are kindly requested to stay on board and please keep your radio devices off. The new crew will continue the onward flight to Kuala Medan. We wish you a blessed continuation of your journey. And for passengers with other first connection, I plan to turn for the ground satellite for services. Please be careful when opening the overhead compartment and ensure all your belongings are placed behind. Passenger on seat number 1 to 10, you may stand up and disembark after this open. For the passengers, please remain seated. Once again, we remind our passengers to remain seated. It has been a pleasure to serve you and we hope to see you again soon. Thank you for flying Sisil Indonesia, the most local airline, and the faster COVID-19 and accelerating by Skytrax. Ke Tanah Abang melihat bertema banyak pilihan menyenangkan pelanggannya. Salam rindu kepada keluarga di rumah. Citilink senang temani penerbangan selanjutnya.